Assalamualaikum. Masih bersama Monster TV. Jangan lupa subscribe ya. Mentimun yang biasa Sobat Monster TV konsumsi sebagai lalapan yang rasanya menyegarkan. Selain dikonsumsi langsung, mentimun juga bisa diolah menjadi jus. Aneka manfaat baik bisa Sobat Monster TV dapatkan dari mengkonsumsi jus satu ini. Inilah beberapa manfaat yang diperoleh dari konsumsi jus mentimun. 1. Meningkatkan penglihatan. Konsumsi jus mentimun secara teratur membantu menunda katarogenesis atau katarak. 2. Mencegah osteoporosis. Kandungan mineral seperti tembaga, magnesium, dan kalium menjadikan mentimun bahan penting untuk meningkatkan kesehatan tulang. 3. Mencegah kanker. Cucur betasin, yaitu senyawa biotif yang ada dalam mentimun, memiliki potensi anti kanker. 4. Mengatasi bengkak sekitar mata. Mentimun dapat mengatasi mata bengkak karena tidur terlalu larut atau akibat bekerja di depan komputer. Caranya, iris tipis mentimun dan taruhlah di kedua mata sambil berbaring selama 15 menit. 5. Detoksifikasi. Konsumsi jus mentimun yang teratur dapat membantu melepaskan racun dan membuat tubuh sehat. Cara membuat jus mentimun sangat mudah. Hanya dengan menyiapkan satu cangkir air, perasan lemon atau jeruk nipis, lepaskan kulit mentimun, iris dan potong mentimun. Konsumsi jus mentimun sebaiknya bagi pria dianjurkan untuk konsumsi dengan minum 3 cangkir jus mentimun per hari. Sementara untuk perempuan boleh minum 2,5 cangkir dalam sehari. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.